Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, tim Raisa Salon akan melakukan proses coloring highlight dan warna targetnya untuk highlightnya warna ash gray. Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini warna rambut customer pas datang ke salon. Jadi dulunya juga pernah di highlight, cuman udah lama banget dan rambut numbuhnya itu sekitar 10 cm ada, ingin dirubah menjadi warna highlight, dan highlightnya di sini ingin warnanya warna ash gray ya teman-teman. Ini lagi proses lightening untuk highlightnya di sini disulam. Customernya inginnya yang agak gede-gede untuk highlightnya, jadi di sini ngambilnya yang agak lebar-lebar gede-gede ya teman-teman. Dan untuk bleachingnya di sini menggunakan oksidannya yang 9%, lalu dibungkus menggunakan aluminium foil. Disimak terus dalam proses aplikasi lighteningnya. Sambil nonton videonya, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Setelah selesai proses lighteningnya ini didiamkan selama 20 menit dan ini lagi proses pengecekan lagi. Jadi untuk bagian bawahnya ini dicek kembali, diratakan kembali, dibuka kembali aluminium foilnya, karena kalau didiamkan begitu saja pasti ada aja yang nggak rata. Dan ini bagian ujungnya tadi nggak dilakukan proses bleaching. Setelah selesai proses bleachingnya untuk highlight, nah di sini sekarang lagi proses aplikasi formula cat 12.1 dan oksidannya yang 6% ya. Thank you.
Setelah selesai proses aplikasi, didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, lalu diaplikasikan kembali di bagian akar rambut atau pangkal rambut yang disisakan tadi. Menggunakan formula yang sama 12.1 dan oksidannya yang 6%, diaplikasikan yang merata ke seluruh bagian pangkal rambutnya ya. Setelah selesai proses aplikasi di bagian pangkalnya, didiamkan selama 10 menit, langsung dicuci bersih menggunakan sampo kondisioner atau masker ya teman-teman. Dan inilah hasil dari proses coloring highlight warna ash blonde. Jadi untuk warna highlightnya warna ash gray dan untuk warna dasarnya di sini warna blonde coklat terang ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut, di dunia salon maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.